Kamu tahu nggak kemarin tuh di puncak itu sudah dibikin rekayasa jalannya. Kenapa dilanggar? Berarti itu sama aja kamu nggak menghargai Camelia Malik. Kok bisa, Mak? Kan ada liriknya. Kalau jalan sudah direkayasa, tanggungnya dibuat dewasa. Kalau cinta sudah direkayasa. Anda kemarin ketemu di mobil? Saya sendiri. Oke, saya mau lihat. Coba kamu mau di mobil seperti apa? Oke, ketika mau belok kanan, apa yang Anda lakukan? Ketika mau belok kanan. Ini sesuai kronologis yang bentar, saya jalani. Mesti dilaporin ke BMKG nih. Kenapa? Mulutnya erupsi mulu. Belok kanan. Belok kanan. Kan ngambil dulu ke sana buat enak. Ngapain? Ngapain? Belok kanan ngapain? Ngapain? Begini dulu. Anda tidak melakukan stand dulu, nyalain stand dulu. Ada pogah di tengah-tengah. Lalu mundur dulu dikit, langsung ngambil kanan. Orang belok kanan itu yang pertama dilakukan adalah lihat spion kanan. Nah. Apakah ada pengendara di sana, baru nyalakan lampu sen. Gitu aja masa nggak. Mana spion Anda? Oke, itu kesalahan saya mungkin. Jadi pas lagi mobil gini, wah nggak kelihatan nih yang bagian belakangnya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk resiko apapun dan terjadilah itu. Nih feeling gue deh yang bawa tayo deh. Kalau tayo lebih beresiko lagi, coba soalnya banyak penumpang. Gambarkan ya. Kronologis Anda. Silakan. Gambarkan di sana. Gimana kronologisnya kejadiannya saat itu menurut versi Anda? Menurut versi saya. Kita cocokkan dengan versi masyarakat. Oke. Okay. Untuk yang pertama kronologisnya kan saya jalan ke sini nih. Ini kan warpat nih. Warpat. Di sini tepatnya, nah ini yang salah sih. Pada saat saya mau belok yang berasa saya ada kesalahan di sini nih. Karena pagarnya kayak pagar tanggubang perahu nih. Anda dari arah sini? Dari arah sini. Mau ke sini, Pak. Anda dari arah sini? Dari arah sini. Harusnya ke sini? Harusnya ke sini. Pada saat belokan, harusnya Anda mengurangi ke? Ke macetan. Kecepatan. 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 Ya. Harusnya kecepatan. Ini. Ya. Berapa kecepatan Anda saat itu kecepatan di situ? Kecepatan Anda sini dari sini berapa? Berapa kecepatan? Dari sini. Oh, dari sini. Ya, dari berapa, sini berapa kecepatan Anda? Berapa enaknya? Ya enggak tahu. Gitu, ya. 24 km per jam. 24 km. Ya enggak jalan itu namanya. Pelan naik bentor 24 km per jam. Berapa ngomong nih? Mana tolong? Gini nih. Tolong. Oke, gambarkan. Hah? Dirobek aja, dirobek. Sini aja ya. Gambarkan kejadian ketika Anda putar balik dan tabrakan beruntun. Coba gambarkan. Nih. Jadi kan kayak kesusun. Itu apaan? Anggaplah sebuah mobil. Sebuah mobil? Iya. Bannya mana? Banyak ketutupan mobil depan. Oh itu mobil. Ini mobil. Mobil beruntun. Nah ini kan. Anda mobil Anda yang mana? Mobil Anda yang mana? Yang mobil saya yang ini, yang depan dong. Oke. Yang kan mobil. Anda putar balik. Nah kan saya mau putar balik. Putar balik gimana? Terus ada pak Ogas sini ya. Nah di sini kan yang tadi warung nih. Nah pas warung, saya mau putar balik sini, terus saya kena rem sini. Pada saat. Kena rem. Kena rem itu gimana maksudnya? Anda kena rem. Pengen ngegas. Tiba-tiba yang kena rem, ya akhirnya saya berhenti lah di situ. Kok bisa? Pengen ngegas yang kena rem? Yang kena rem, karena di situ ada pauga. Bukan ada pauga. Coba posisi pedal rem itu sebelah mana? Coba. Mana ya? Coba. Sebelah paling, ini kan ada tiga nih kalau manual. Ya. Paling kiri rem, ya. Paling kanan gas, tengahnya kupling. Jadi kaki lo begini nih.